Indosat Oredo Hutchison gelar seminar strategi sukses memasuki dunia kerja di era digital di Unhas. Memasuki dunia kerja di era digital memerlukan persiapan matang dan strategi yang tepat untuk bisa bersaing dan beradaptasi dengan cepat. Untuk membantu para mahasiswa dan pencari kerja menghadapi tantangan ini, Indosat Oredo Hutchison melalui program IMTRI Inspire bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, Unhas, menggelar seminar bertajuk Strategi Sukses Memasuki Dunia Kerja di Era Digital. Seminar ini diadakan di Baruga Profesor Dr. Haji Baharuddin Lopa, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Senin, 7 Oktober 2024. Acara ini menghadirkan Irsyad Sahroni, Director Chief Human Resource Officer dari Indosat Oredo Hutchison, sebagai pembicara utama. Dalam presentasinya, Irsyad membagikan tips-tips sukses untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja modern yang semakin didominasi teknologi. Berdasarkan pengalaman Indosat sebagai pemenang The Best Companies to Work For oleh HR Asia Awards sebanyak 5 kali, Irsyad menekankan pentingnya keterampilan khusus yang bisa membedakan individu di pasar kerja yang kompetitif. Pak Irsyad, ada 3 payung besar. Pertama tadi digital literacy, communication skill, dan adaptabilitas. Kemudian skill set lainnya termasuk putra-putri terbaik bangsa yang punya tanggung jawab terhadap Indonesia Emas 2045 ini bisa punya basic yang baik terkait dengan top skill yang tadi Bapak sudah sebutkan. Karena membuat pikiran generasi ini jauh lebih terbuka juga akan tentu membuka jalan mereka untuk tahu caranya. Kira-kira gimana Pak cara mahasiswa kita saat ini untuk bisa achieve terhadap minimal dari 5 top skill yang Bapak sebutkan tadi? Jangan membatasi diri, gitu ya. Dan saya kerjakan sendiri. Dia nanya, kamu bisa? Bisa. Itu saya baru belajar Excel sampai dalam di situ. Benar. Saya bilang bisa dulu, baru abis itu gimana ya caranya? Saya belajar. Iya dulu, mikir Pak ya. Yes. Okay. Iya dulu. Dan dari situ saya ngerasa bahwa pada saat saya dicemplungin, saya belajarnya cepat banget. Dari situ saya jadi punya apa namanya confident untuk masuk kayak misalnya ke Total Rewards. Belum bisa, gitu ya. Saya nggak akan nyampe ke sana. Gitu. Nah dari situ saya fokus ke HR karena saya temukan itu passion yang paling cocok. Nah ini kuncinya Pak, passion nih. Iya, jadi pertama terbuka dulu dengan semua kesempatan untuk belajar. Okay. Ya. Forget about kita dari jurusan, apa jangan ya. jangan membatasi pilihan kita ke depan. Setelah kita mulai masuk ya, baru dari situ temukan. 4, 3, 2, 1 baik, terima kasih banyak Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.